Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengerusi majlis, pengerusi dan rentakuasa Masjid Ismail Petra Tanah Merah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana memilih kita sebagai salah seorang daripada hamba-Nya yang beriman. Allah pilih kepada kita sebagai makhluk-Nya yang mengenali Allah dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam perbincangan ringkas ini, ana akan cuba mengembara bersama dengan para jemaah sekalian. Kita akan pergi ke Al-Madinatul Munawwarah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, doa Nabi Allah Ibrahim AS kepada Makkah, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia ini terikat dengan Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pula doakan untuk Madinah. Nabi kita berdoa kepada Madinah sebagaimana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya Allah, jadikan kami ini sayang kepada Madinah lebih daripada kita menyayangi Mekah, sebagaimana kita menyayangi Mekah, bal asyad, bahkan lebih kuat lagi sayang kita ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka para jemaah sekalian, bila Nabi menyayangi Madinah, maka kita juga sebagai umat kena sayang kepada Madinah. Bila Nabi Ibrahim berdoa supaya kita sayang kepada Mekah, kita juga sayang kepada Mekah. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat dia Muhammad bin Abdullah, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sayang kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, hendaklah kamu ikut aku. Bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? Yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala sayang kepada kita. Maka hari ini menjadi kewajipan kepada kita bagaimana nak menyayangi kita sendiri. Bagaimana kita nak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita kena ikut apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini seorang sahabat, ayah dia juga sahabat. Orang Madinah. Ayah dia ni berebut dalam peperangan Uhud nak mati dulu daripada anak. Itu perbezaan yang ketara di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat dengan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita hari ini. Orang dulu bila kata sayang kepada Nabi, mereka buktikan. Berebut pakat nak mati mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini apa yang kita berebut? Apa yang kita buat? Apa pengorbanan yang kita sumbang?
untuk menunjukkan bukti dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ini, hadis Jabir ini, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kami bersama dengan Rasulullah dalam musafir. Tiba-tiba bila Nabi lalu satu tempat, nampak orang ramai di situ. Ramai orang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi tengok, rupanya seekor unta jamalun mengamuk. Unta tengah mengamuk. Bila unta mengamuk, Nabi nak pergi tengok. Sahabat-sahabat kata, jangan Rasulullah. Unta turun minyak. Boleh kata, kalau gajah turun minyak, unta ni tak tahu turun apa ni. Kita kata turun minyak lah tak. Unta tengah turun minyak, tengah pergi. Nabi kata, tak apa. Meh, buka pintu, aku masuk dalam pagar ni. Bila Nabi SAW pergi, unta tu mari duduk. Tunduk pada Nabi SAW. Dalam hadis kata sujud, mana dia rendahkan kepala, dia tinggi tu rendah kepala. Dan Nabi kita bersabda kepada para sahabat, mu jangan bimbang, mu jangan takut, unta ni tebuk aku ke apa benda lah. Nabi kata, innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada makhluk di antara langit dengan bumi, langit dengan bumi, kecuali semuanya mengenali aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa asil jinni wal ins, kecuali penderhaka di kalangan manusia dengan jin. Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua makhluk mengenali Rasulullah kecuali dua kumpulan, jin dengan manusia yang tak reti bahasa, yang kerah pedah. Kita nak kata apa lagi? Asik, Nabi kata, penderhaka di kalangan manusia dengan jin, dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk, kullu syai, Nabi kata, laisa syai'un bainas sama, tidak ada di antara langit bumi kecuali semua kenal. Bila sampai di hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain imam, maka kita nak tanya, kenapa kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalan. Jawab dianya terlalu banyak kelebihan-kelebihan. Yang pertama sekali, kita kena sayang kepada Nabi sebab perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan ayat yang surah At-Taubah 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila akhir ayat. Allah kata, kalaulah bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, adik-beradikmu, isteri, suami kamu, keluarga kamu, harta yang kamu cari, perniagaan yang kamu lakukan, ke tempat tinggal yang kamu suka, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu sayang daripada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilihi, sayang daripada nak berjihad pada jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, kamu tunggulah sehingga hukuman Allah Ta'ala datang kepada kamu. Maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa wajib, bukan sunat, wajib setiap hamba Allah Ta'ala yang beriman itu menyayangi Nabi SAW sebagaimana ia diperintahkan. Tuan-tuan, tanda secara ringkas saya sebut pahala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat kelebihan yang besar. Sebutan secara ringkas, kalau nak detail satu-satu panjang. Yang pertama sekali, halawatul iman, orang itu akan merasai kemanisan iman. Orang akan merasai kemanisan iman bila kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka akan mendapat kasih Allah. Kita hari ini nak suruh Tuhan sayang pada kita tak?
nak kita kena sayang ke Nabi, maka kita dapat kasih Allah. Yang ketiga, yang ketiga ini menyebabkan ramai di kalangan sahabat tak boleh tidur, yang patutnya kita juga seperti mereka. Ishtiyaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ru'yatihi. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam merindui untuk tengok, untuk berjumpa dengan orang yang menyayanginya. Nabi nak jumpa kita, kita tak nak jumpa Nabi. Yang keempat, husulus sa'adah. Orang ini akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, kita mendapat sifat orang yang beriman. Orang beriman tanda dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, akan dikumpulkan di bawah arasy pada hari kiamat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, mereka akan duduk dalam syurga yang tinggi darjatnya. Yang kelapan, murafaqatuh, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Allahu akbar. Jadi daripada banyak-banyak kelebihan tadi, semuanya kelebihan. Kita nak belaka 8 ini. Ada lagi banyak lagi yang lain dalam kitab yang kata 8. Di antara mizah. Apa mizah? Keistimewaan yang sangat dekat dengan tajuk yang kita bincang ini, iaitulah ma'iyyatuhu, kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti apabila seorang itu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayat oleh hadis yang banyak, kata di ulama hadis sampai peringkat kepada darjat mutawatir. Kata Anas radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah, seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Tengok dia mari tanya soalan yang pelik. Wahai Rasulullah, bila kiamat? Pelik tak pelik soalan ni? Sebab mereka dah tak tahu ataupun memang dia dah tahu. Hadis Jibril ketika mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bila kiamat. Nabi kata mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi yang ditanya tu bukan lebih tahu daripada malaikat yang bertanya. Kita dua sama-sama tak tahu. Cuma kita boleh kesannya bila kiamat pada hari Jumaat. Hari tahu dah, tarikh tak tahu. Jadi bagi orang cerdik, setiap kali malam Jumaat dia akan tunggu tengok kiamat tak kiamat esok. Tapi kalau manusia ni termasuk dalam dua kumpulan ni, tak kira hari Jumaat ke malam Jumaat ke, kira duk melompat selalu, tak ada kerja apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak marah kepada pak cik ni, bahkan Nabi memberi jawapan psikologi. Nabi kata apa? Ma'adata lisaati. Mu tanya kiamat bila? Nabi kata, apa persiapan yang kamu buat untuk menghadapi kiamat? Soalan ni kena kepada kita ni. Apa persiapan yang kita buat untuk menghadapi kiamat? Jawab dia pak cik ni, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak banyak orang tak pandai bercakap, tak pandai kelentu. Saya ni tak banyak puasa pun, tak banyak zakat, sedekah tak banyak. Hak wajib lah maksud dia, sedekah, puasa, solat tidak banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi saya sayang kepada Allah Ta'ala dengan Rasul. Apalagi Nabi kita jawab, fa innaka ma'aman ahbabta, maka kamu akan dibangkit bersama dengan orang yang kamu sayang. Suka tak suka kita tuan-tuan? Ada harapan ke tak ada harapan? Harapan tinggi. Karena itulah kata Anas, rawi hadis, fama farihna ba'dal Islam, kami tidak gembira setelah kami masuk Islam ini seperti kegembiraan kami mendapat jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit bersama dengan orang yang kamu suka.
Anas kata, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar. Fa'arju an akuna ma'hum, aku mengharapkan aku bersama dengan mereka pada hari kiamat. Hadirin muttafaqun alaih. Itu satu cerita. Jadi kata ulama hadis, nampak macam hadis Anas ini khusus kepada pak cik yang bertanya tu, badui tu. Sebab dia tanya, Nabi menjawab. Ada hadis lain lagi yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, mari seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tara fi rajulin yuhibbu qauman?" Ceritakan kepada saya ya Rasulullah, seorang laki-laki menyayangi suatu kaum, dan bagaimana keadaan dia lepas pada mereka dah pergi, dah berpisah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan dibangkit bersama dengan orang yang dia sayang. Hadis ini muttafaqun alaih. Demikian juga riwayat hadis ini daripada Abu Musa al-Ash'ari. Maka para ulama mengatakan hadis yang kedua ini menunjukkan kepada umum, setiap orang yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapat tempat yang sedemikian. Perkara yang kedua yang menjadi perbincangan kita, iaitulah mazahirul hub. Mazahirul hub, bahasa Melayu kata fenomena cinta. Kita ni bila bercakap tentang cinta, sebagai seorang manusia, kita bercinta ke tidak? Cinta belaka tak? Paling tidak pun bercinta dengan bini, dengan isteri. Macam-macam ayatnya cari nak kata bini, nak bagi tahu ke isteri, dia sayang kau kawan tu. Si isteri pun sama jugalah. Duk reka ayat tu ayat ni supaya nampak dia tu sayang kepada suaminya. Alhamdulillah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi bila sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama kita sayang kepada isteri dan anak-anak. Kerana dia menuntut suatu tuntutan yang berat untuk kita sebagai umat melaksanakan tugas yang besar. Maka para ulama menyenaraikan lebih daripada 10 perkara tanda cinta. Yang pertama, at-ta'zim, mana kita mengagungkan Nabi, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawqir, memuliakan, menghormati, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga dia daripada bahaya, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bercakap jangan meninggikan suara ini. Dan sangat semangat, loba sangat kita, tamak kita untuk menjaga Nabi, dan sangat takut kita Nabi kita kena fitnah, kena bala. Itu untuk ini khas untuk para sahabat sebahagiannya. Dan wasyauq, sangat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa perkara lagi yang menunjukkan bahawa syarat nak sayang kepada Nabi, dia mesti ada sifat atau apa ni, sayang dan menghormati. Sayang dengan hormat, ada dua perbezaan. Maka para ulama mengatakan syarat untuk kita nak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dan taat. Ini dua perkara yang berbeza. Saya ikut dah awak ni. Ikut, adakah kita taat? Maka para ulama mengatakan sekullu tiba'i ta'ah, setiap ikut itu taat. Walaysa kullu ta'atin ittiba'. Tidak semesti orang taat tu ikut. Ini kita kena mai buka minda sikit. Kaedah kata apa? Kalau kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita taat. Tapi kalau setakat taat, tak semesti ikut. Huraian dia, falittiba, kerana kita ikut itu lahir daripada kita berkehendak untuk mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan kedudukannya. Kenapa buat macam ni? Ikut Nabi. Satu,
apa ni, sama apa makna taat? Taat ni berkait dengan arahan dan larangan. Contoh ya, kita solat, alhamdulillah solat, itu dipanggil taat. Tapi bagaimana cara solat? Oh saya tak ada apa, pakai mari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil waladdallin, Allahu Akbar. Maknanya rukun tu dia buat, sah lah solat. Sah tak sah? Sah lah, rukun 13 cukup. Tapi akak takbir tak angkat, waktu sujud, waktu rokok, tasbih pun tak apa nak baca. Nah, jadi itu menunjukkan bahawa taat tapi tidak ittiba'. Sebab bila kita taat, kesempurnaan taat itu iaitulah kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi satu persatu. Karena itulah saya ditanya tuan-tuan, ada dua perkara. Satu, saya bagi kertas selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab kita nak taat dan kita nak ikut. Nak kembar dua, taat dan ittiba'. Kita tak mahu setakat taat saja, tapi ittiba' tidak lah. Itu dua, tak boleh dua berpisah. Kalau berpisah makna kepincangan berlaku. Apa makna taat? So, mau baca selawat hari ni? Baca. Selawat ambil mana? Tak tahulah. Orang ajar pakai baca. Kita kan macam-macam jenis selawat atas dunia ni banyak kan. Selawat api lah, selawat batu, macam-macam selawat ada. Tuan-tuan mungkin hafal setengah, mungkin tak tahu. Ataupun sebahagian daripada kita tak tahu. Pakai orang ajar ikut lah. Kita kata selawat, selawat mana? Selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dalam kertas ni tuan-tuan tengok ada 8 riwayat yang sahih. Ia menyebut tentang bila sahabat mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita ajar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke akhir. Kenapa baca hak ni? Sebab inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa seorang sahabat. Kata al-Imam Ibnu Hajar, menunjukkan bahawa Nabi nak lafaz lagu tu. Nabi nak bacaan seperti ini. Maka itu dia panggil ittiba'. Taat dengan ittiba'. Mari lepas waktu nak berzikir pula, kita baca zikir mana tu? Zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dia panggil taat dan ittiba', ikut. Macam kita suruh anak, kita kata gini, contoh, eh Muhammad, pergi beli biskut kedai. Anak tengah duduk main, suruh beli. Dia pergi ke tak pergi? Pergi. Tapi muka tu, orang panggil masal. Muka tu lain. Pergi. Sampai-sampai tu, apa ni, tutup pintu berkuat. Itu dia panggil taat. Sebab dia ikut arahan kita. Tapi adakah dia ittiba'? Tak. Sebab dia buat tidak dalam keadaan redha, suka kepada apa yang dia nak buat. Maka itu perbezaan. Jadi berkita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bertaqayyud, itu makna ittiba', makna kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Harun alaihi salam, Allah Taala sebut kepada Harun, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Mu ikut aku dan mu taat perintah aku. Kata di ulama, al-athfu yaqtadil mughayarah. Bila dia ada ikut dengan taat, maka itu menunjukkan berbeza pandangan. Jadi, maka kita jumpa dalam taat itu kepada Allah Taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi ittiba terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba terikat dengan Nabi. Sebab apa? Sebab bila kita nak ikut, mesti benda tu nampak. Baik, kita tak nampak Nabi. Kan Nabi kita sebut, wasallu kama raaitumuni usalli. Mu kena tengok sebagaimana aku solat. Habis kita tak tengok macam mana nak buat. Alhamdulillah para sahabat yang begitu ramai. Abu Humaid As-Sa'idi, apa ni, Ibnu Malik itu. Dia ni meriwayatkan riwayat yang tepat. Bila dia pergi di mana-mana tempat, dia kata, ikut mari, kumpul orang di sini, aku nak solat. Aku nak solat mengikut apa yang Nabi solat. Dia ajar. Jadi riwayat itu sampai kepada kita melalui jalur imam-imam hadis, sama ada Bukhari,
Muslim, Abu Daud. Jadi semua riwayat sampai, kata di para ulama, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun maknawi, tak tengok dengan mata kita, tapi kita tengok dengan makna, artinya kita tengok melalui sahabat tengok. Tapi oleh kerana kita tak tengok Allah Taala, maka kita taat kepada arahan Allah. Jadi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita tengok, sahabat tengok, sahabat lapor kepada kita apa yang Nabi buat, maka kita ikut. Tuan-tuan tengok, kata dalam kajian ini, al-ayatu fi ta'at, ayat-ayat yang mengarahkan kepada kita taat kepada Allah Taala lebih daripada 30 ayat. Tapi ayat suruh kita ikut Nabi ada 3 ayat saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi itu di antara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbezaan di antara tengok dengan taat dengan ittiba. Baiklah. Kita pindah kepada tajuk yang lain pula. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada tu saya kata saya nak bawa tuan-tuan yang mengembara ke Madinah sekejap. Sebab kaitan kita dengan Madinah sangat rapat. Saya orang duk tanya, berapa tahun ustaz duk Madinah? Saya nak cerita pemalu. Dia kata mengaji ke duk buat gapo tu. Tak. Saya duk Madinah, alhamdulillah sambil-sambil duk belajar sempat boleh 4 orang anak. Itu tak lama 4 orang anak yang duduk. Jadi pasal apa? Rasa tak nak balik. Setahun ke setahun tu sangat sangat cepat, sangat cepat masa berlalu. Bila kita mengenali bumi Madinah itu sendiri, apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Membesar di Mekah, tak ada siapa dia kosek dia. Alhamdulillah. Membesar dalam keadaan baik, semua orang sayang kepada dia. Quraisy, kabilah mana-mana pun sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada Nabi kita terima wahyu. Ingat tak? Orang-orang di Mekah belakang ni terima wahyu di bukit Hira, dalam gua Hira. Bila Nabi terima wahyu, dia balik ke rumah dia, cerita kepada isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah pun bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia, seorang yang alim, yang pakar dalam kitab-kitab yang terdahulu. Mana Waraqah ni pandai, dia baca kitab orang dulu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia apa yang berlaku, maka Waraqah kata, ini Namus, ini Jibril datang bawa wahyu kepada kamu. Hati-hatilah ya Muhammad. Kamu akan diuji. Kamu akan ditentang oleh kaummu sendiri dengan sebab ajaran yang kamu bawa. Nabi sabar lagi. Kemudian dia kata, bukan sekat itu, kamu akan dihalau keluar daripada Mekah. Bila sebut hak ni, Nabi pun sebut awa mukhriji yahum. Apakah mereka akan keluar saya daripada Mekah? Ini kampung saya. Kata dia ulama, menunjukkan bahawa naluri manusia, dia akan suka, sayang kepada kampung halaman dia. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada Mekah pada hari dihalau keluar oleh Quraisy, Nabi duduk di satu tempat. Nabi kita berpaling ke arah Mekah, Nabi bercakap, ya Mekah, laula inni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau tidaklah penduduk kamu halau aku keluar daripada Mekah, aku tak lari, tak keluar. Tapi apa nak buat? Saat sudah tiba, waktu yang dijanjikan yang telah diputuskan oleh Quraisy, Nabi mesti dibunuh, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita berhijrah. Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi dengan turunnya ayat Quran, innal ladzi farada 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Allah yang menurunkan Quran, dengan sebab Quran ini kamu diseksa, kamu dihalau daripada Mekah, la radduka ila ma'ad, jangan bimbang Muhammad, Allah akan hantar balik kamu ke Mekah. Tapi berapa tahun nak hantar balik? Tuan-tuan ingat berapa tahun Nabi kita hijrah baru boleh balik ke Mekah?
Siapa dia jawab kita bagi hadiah boleh. Ha cepat. Berapa? 6. Alhamdulillah. 8 tahun. 8 tahun Nabi kita duduk di Madinah, barulah balik Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina, Nabi kita ambil. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi tengok sahabat-sahabat dia sakit. Ada yang kena demam panas. Malam-malam cakap pun, orang panggil demam panas ni cakap tak apa ingat. Macam-macam bunyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina Makkah au ashad. Ini doa Nabi. Nabi kata, ya Allah, cintakanlah kepada kami ini bumi Madinah sebagaimana kami sayang kepada Mekah. Itu betul lah, dia panggil ta'adun. Kita sayang Mekah sahabat, demam diri ni sahabat-sahabat ni ingat ke Mekah. Maka masukkan dalam hati kami ni cinta kepada Madinah seperti Mekah, au asyad, ataupun lebih lagi. Maka Nabi doa kepada cupak dia dengan gantang dia. Kata Nabi sallallahu inna Ibrahim, Nabi Ibrahim doa kepada bumi Mekah, berkat bumi Mekah, aku doakan keberkatan bumi Madinah dan dua kali ganda lagi. Maka tuan-tuan, hadis ini muttafaqun alaih. Hari ini kita sudah sedar bahawa Madinah itu menjadi tempat yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sayang kepada Madinah, apakah sebabnya? Maka itulah yang menjadi rahsia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga menyayangi Madinah dengan sebab Nabi kita menyayanginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang kepada hamba dia, maka dia isytiharkan. Dia isytiharkan. Tengok dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Tuan-tuan tanda sini hadis ni. Sebab kita nak masuk dalam kumpulan ini insya-Allah. "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Bila Allah sayang kepada hamba dia di bumi, dia panggil Jibril. Faqala, "Hai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Aku sayang kepada hamba aku di bumi itu, hendaklah kamu sayang kepada dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayang kepada kita. Allahu akbar. Doalah banyak tuan-tuan, semoga kita disebut nama tersebut. Summa yunadi fis sama, Jibril pula main peranan. Dia panggil semua penduduk langit. Fa yaqul, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Hai penduduk langit semua, Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia sekian, hendaklah kamu sayang. Fayuhibbu ahlus sama, semua penduduk langit sayang kepada kita. Maka ini menunjukkan bahawa sayang itu berbalas. Bila kita sayang kepada Allah, Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Termasuk juga bila kita sayang kepada sahabat kita. Sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita berjalan, biasa Nabi kalau berjalan dia pegang tangan. Nabi berjalan dengan Muaz, dia pegang tangan Muaz. Nabi kata apa? "Ya Muaz, inni uhibbuk." Muaz, aku sayang kepadamu. Bila Nabi sebut sayang, maka dia akan beri satu ajaran, amalan yang menyebabkan sahabat ni tak akan tinggal apa yang disebut ni. Maka Nabi kata, "Mu jangan tinggal sekali-kali selepas solat fardu daripada menyebut apa ni, doa Allahumma ini." Doa Nabi kita ajak kepada Muaz radhiyallahu anhu. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar kepada dia supaya Muaz radhiyallahu anhu sentiasa baca doa, "Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ingat tak ingat doa ni kita? Cuba kata sekali. "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati."
Ini pesanan Nabi kepada Muaz, termasuk pesan kepada kita. Bila kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ikut. Ini. Ikut mana Nabi kita pesan kepada mak, mu jangan tinggal lepas solat baca doa ni. Kita tinggal tak tinggal? Kita juga tak mau tinggal. Saya bukan tinggal ustaz, terlupa. Ha, itu masalah kita. Kalau tanya pandai ada doa ni? Oh, pandai dah, tapi terlupa. Ha. Itu penyakit. Dia panggil penyakit kita ni penyakit terlupa. Adakah bila kita masuk dalam kubur esok, bila tengok dalam senarai ibadat tak banyak, kita nak jawab apa ke malaikat? Nak kata aku terlupa. Malaikat kata dah terlupa saja. Dia jawab dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi penduduk langit semua sayang, kemudian dia beritahu kepada kita, maka orang ini disayangi oleh penduduk bumi. Allahu akbar. Allah Taala bila disayang kepada hamba dia, nadahu Jibril, Jibril bagi tahu. Jibril bagi tahu penduduk langit. Dalam sebuah hadis Nabi kata, innalil masajidi autad. Penduduk masjid ni ada tiang sendiri dia. Masjid kita ni banyak tiang sendiri bulat-bulat belakang ni. Itu tiang masjid. Tiang seri masjid ialah orang yang sentiasa duduk di masjid. Ada je dia. Zuhur pun ada, asar ada, maghrib ada, subuh ada. Orang ni dia panggil autad, tiang seri masjid. Kalau dia tak mari masjid, malaikat pergi cari di rumah dia. Bila dia sakit, malaikat pergi ziarah. Bila dia mati, ikut sampai ke kubur. Subhanallah. Jadi kalau kita mari sekali-sekala, malaikat pun tak apa ingat. Tak masuk lelah senarai, kata orang. Jadi tuan-tuan, jadilah tiang seri masjid, duduk sini. Cuma jangan berebut tempat lah. Oh, aku 20 tahun dah duduk sandar tiang ni. Oh, siapa duduk sini? Taklah. Masjid ni bagi siapa yang pergi awal, duduklah situ. Tak usah duduk kelahir. Ini setengah orang ni, Masya Allah, tempat parking masjid, orang dia dah situ. Parking selipar pun tak boleh orang tak orang lain. Tak. Parking motosikal, tempat tak boleh tak situ, kena marah. Lah. Dia panggil itu tempat ibadat ini, dia akan beri kepada siapa yang pergi awal. Ya, kita nak duduk belakang tu imam, mari awal. Tak ada masalah apa-apa. Nak jadi tu imam, tak boleh. Enggak ada jawab tu imam. Baik. Nabi SAW pernah duduk dengan Al-Hasan, cucu dia, dan Usamah, cucu angkat dia. Nabi kata, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku sayang kepada dua cucu aku ni. Maka sayangilah duanya. Ini Nabi kita sebut. Anas radhiyallahu anhu, bila dia tengok Nabi ni suka makan yaktin, makan labu. Sampai Anas kata, aku tengok Nabi duduk ambil dalam pinggan. Ambil sini makan. Anas kata apa? Aku sayang untuk makanan ini semenjak aku tengok Nabi makan. Sampai bila-bila aku nak makan benda ni. Benda tu bukan wajib. Dan tidaklah menjadi satu sunnah, tapi kecintaan tu. Bila sayang ke Nabi, makan yang Nabi makan pun sayang juga. Cuma kadang-kadang kita jadi terlebih sayang. Itu masalah. Lebih tak lebih? Allahu Akbar. Tuan-tuan buka radio tengah hari, letih kita. Hari ni makan yang sunnah ni. 7 selada satu campur. Tamarnya, kismisnya, apa benda pun belakang dalam tu. Dah, kalau air biasa ni, kalau tak sunnah ni, RM2. Ya. Tapi dia jadi sunnah, RM15 sebotol. Jadi sunnah lagi mahal, ni berat gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sayang kepada makanan yang Nabi makan, tapi jangan diambil kesempatan di atas kesayangan kita tu sampai begitu sekali. Dan jangan lebih juga. Ada setengah orang ni masa jenis gambar selipar Nabi tu, habis tepek-tepek di kereta, tepek atas kepala, tepek di rumah dia, dengan dia percaya siapa dia ada lekat gambar ni boleh pahala sikit lah. Itu tidak. Sama juga dengan gambar khatamun nubuwah, gambar tiga segi, ada tak? Ada, saya tengok di kedai-kedai banyak. Kononnya untuk buat pelari, dia jual mahal, lepas tu nak suruh lari macam mana? Tak cakap tepek gambar selipar Nabi lah. Masalah. Jadi kecintaan kita bukan duduk daripada benda-benda yang gambar-gambar yang ada tu. Tapi kalau ada sungguh, ada sungguh, memang ni confirm rambut Nabi, tak apa kita. Dia panggil ambil berkat dengan dia. Tapi siapa boleh confirm? 1400 tahun yang lepas. Nak confirm tu tak boleh. Pasal itulah baru ni ada orang nak mari Kuala Lumpur nak buat pameran barang-barang Nabi. Jadi pihak jabat agama tak, dia tanya, ada ke laginya orang yang boleh mengesahkan? Tak boleh nak kesah. Kalau tak boleh ngesah, tak payah. Ada setengah tu replika dipanggil. Dia ambil gambar duduk Turki tu, buat, lepas tu ikut sekali. Pak kita pakai gede gosok tu, tak jadi.
Noh ori, ho asli itu. Baik. Maka Anas kata, aku suka kepada Nabi, makanan yang Nabi kita makan, kita pun kalau kita suka, alhamdulillah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tak suka, makanan bukan kerana benci kepada sunnah, tidak. Yang sunnahnya yang Nabi sebut. Ini amalan kena buat. Ini kita berpuasa mana? Cara kita makan, itu dia lain. Kita yang kadang-kadang melebihkan benda teknikal daripada benda asal. Bila Nabi sebut, kita kena makan dengan tangan kanan. Tak. Itu disebut. Maka menjadi sunnah makan tangan kanan tu. Oi, saya kena tegur sekali. Sebab anak ni kalau makan saya suka makan dengan sudu. Biasanya kalau ada majlis lah. Sebabnya tak tahulah macam mana bila terjadi fenomena anak-anak kita hari ni diajar suruh cium tangan. Kita sebenarnya tak suka orang cium tangan. Orang cium tangan ni ulama-ulama besar, orang alim. Bawa ketuk lubang kapur sebab kita ni tidak layak. Tapi dah jadi lagu tu budaya. Jadi kalau kita makan dengan tangan, kena pula makanan-makanan agak allergic sikit. Budu kau berapa nyanyi kau cium tangan. Ustaz-ustaz pun kena memikir juga, jangan duk nyanyi kau gitu. Kena fikir. Ni lepas ni orang lepas jamuan ni ada orang tunggu ni nak salah kita. Kita duk makan benda pelik-pelik, duk nyanyi kan. Dulu kalau kita nak tahni anak ni, biasanya dalam kitab hak lama tu kita kena mamah kunyah dulu buah tamar kan. Lepas tu ambil air tu tok dalam mulut budak. Saya kata peringkat tuan-tuan guru besar, mulut dia basah dengan berzikir, mulut dia basah dengan nasihat, mulut dia basah dengan qala Allah qala Rasul, layaklah dia buat lagu tu. Mulut kita hidup mengopak orang pagi petang siang malam ni, bukan cakap mengopak, rokok mulut duduk muak mulut tu. Tak khabar ke diri. Mamuh utama bubuh dalam mulut budak. Budak ni tak ada yang tahu cari rokok dah. Ini masalah. Ada perkara benda-benda yang kita kena mikir. Kita kena mikir. Ini sunnah buat lagu ni. Siapa dia kata sunnah? Sunnah. Tengok siapa kita. Biar kita kenal. Orang panggil biar khabar ke diri lah kita ni. Tak. Biar khabar ke diri. Siapa kita. Itu masalah kita hari ni. Cuma hari ni tak apa nak khabar kita. Baik. Itu dia panggil bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia cinta tunjukkan kecintaan. Nabi kita sangat menyayangi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, doa Nabi Ibrahim. Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ahu minni waman asani fa innaka ghafur. Ya Allah, ramai dah pengikut-pengikut umat aku ni yang nak menyesatkan orang. Ibrahim kata siapa dia ikut aku maka dialah umat aku. Waman asani, siapa dia derhaka engkau Maha Pengampun. Lembut Nabi Ibrahim. Dia tak kata siapa dia derhaka aku kacau habis. Bakar dengan api. Lah Ibrahim lembut. Dia kata engkau Maha Pengampun. Nabi baca ayat-ayat yang dibaca oleh Sayyidina Isa alaihissalam. In tu'azibuhum fa innahum ibadu. Kalau kamu azab mereka ni yang derhaka pada aku ni, mereka itu hambamu. Sebaliknya kalau engkau maaf, engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Bila Nabi baca dua Nabi yang terdahulu doakan umatnya minta keampunan, Nabi angkat tangan, Ya Rabbi Ummati, Ya Allah umat aku. Fabaka, terus Nabi kita menangis. Itulah dia panggil tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan masalah umat. Kita berapa kali dah menangis fikir ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dah kita menangis dengan sebab orang panggil pergi ke masjid dengan nama Nabi, kita tak pergi. Kau rasa tak ada rasa apa-apa. Tak rasa. Sebab apa? Sebab ini dah dia panggil cinta tidak berbalas. Nabi cinta sayang kepada kita berbagai-bagai kesayangan. Tapi kita sendiri tidak menunjukkan bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, kami duduk bersama Nabi, orang panggil, ada jemputan, maka Nabi pergi. Farufa'at ilaihi zira. Orang akak kaki kambing. Nabi ni suka makan hak kaki kambing tu. Daging dia sedap situ kan. Fanahasa minha nahsatan. Nabi kita kekeh sikit, gigit sikit. Kemudian Nabi kata ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Allahu akbar. Aku ni
penghulu ketua segala manusia pada hari kiamat. Penghulu ketua pada hari kiamat. Dia tengah duduk makan kaki kambing, disebut dia ni ketua pada hari kiamat. Hadis ni panjanglah, hadis tentang syafaatul uzma pada hari kiamat. Diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma para ulama berbincang, kenapa Nabi sebut hari kiamat? Sedangkan dia ni sayyid, penghulu pada waktu itu, waktu dia hidup, dan penghulu juga pada hari kiamat. Kenapa dia sebut hari kiamat saja? Sebab zalikal yaum, pada hari kiamat, hari yang terdedah segala dakwaan. Hari ini kita boleh dakwah. Kenapa ni? Sayang ke Nabi. Pergi beli besar-besar tulisan tak? Tulis, letak kat dinding rumah, Muhammad Rasulullah. Tanda sayang tu, kan? Ambil stiker, lekat di kereta, Muhammad, I love Muhammad. Macam-macam budak lah ni. Penjual tu dia cari duit, ya. Kita je tepek. Ya, boleh ke dia? Tapi kata di para ulama, bila Nabi kata aku penghulu manusia pada hari kiamat, pada hari itu yauma yukshaf. Pada hari itu terdedah. Siapa yang betul-betul sayang ke Nabi, siapa yang betul-betul mendakwa sayang Nabi. Ini yang kita takut hari ini para jemaah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu aku ni penghulu pada hari kiamat nanti, jangan sekali-kali kamu main-main dengan aku. Nabi kita tawadak. Dia pergi rumah orang panggil. Pergi. Orang bagi kaki kambing makan. Orang bagi zirah, bagi akmar ni. Itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada kesombongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surah Al-Anbiya 107. Kami tidak utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat kepada alam. Tuan-tuan selalu dengar ayat ni. Penceramah kita duk baca di bulan Rabiul Awal. Dengar tak dengar? Apa dia makna al-alamin? Yang dikatakan rahmat kepada seluruh alam, apa maksud dia? Jawab je, dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan umat dulu. Umat dahulu bila mari Nabi, mereka lawan. Apa jadi? Api mari, halilentar mari, tempikan malaikat mari, mati habis. Ataupun bertukar rupa. Seperti cerita Bani Israel yang pergi tangkap ikan hari Sabtu. Ingat kan? Apa jadi? Kunu kiradatan. Mereka akan jadi monyet, jadi kera. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummatun marhumah. Umat yang dirahmati, yang dikasihi yang belas, sebab nabinya Nabiur Rahmah. Nabi si Allah hantar mari bawa rahmat, rahmatal alamin. Maka hari ini kita kena besarkan isu rahmatal alamin sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Quran, sebab orang kafir hari ini buat tuduhan berat kepada kita. Dia kata orang Islam ni teroris. Tahu mana teroris? Pengganas. Contoh dia, dia ambil puak-puak hak bendera hitam di Iraq Syria ni kan, dia panggil IS. Tahu IS? Puak-puak Islamic State. Daesh, dia panggil Daesh. Jadi puak-puak ni dia mengganas pelik-pelik. Itu bukan daripada ajaran Islam. Semua ulama dunia hari ni, ulama seluruh dunia mengatakan itu bukan ajaran Islam. Tapi orang putih nak suruh jadi juga Islam tu ganas, maka dia bawa cerita tu. Siapa tajah Daesh? Siapa dia bawa mari? Tiba-tiba dia muncul di saat Syria hampir nak jatuh. Syria, keluarga Assad hampir nak jatuh. Tiba-tiba mari geng Daesh ni, dia bunuh bagi pejuang-pejuang Islam ni. Sekarang ni huru-hara semakin dahsyat. Maka kita mengatakan Islam itu ajar kepada kita rahmat. Dia tak suruh kita kelahi. Tak ada dalam dunia ni ulama-ulama yang muktabar ajar kepada kita kelahi dengan masyarakat, tak ada. Oi, dia kata ada juga ni khilaf-khilaf di kalangan kita. Itu khilaf, itu rahmat. Khilaf ada keluasan. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala kata apa? Aku mengharap sangat sahabat-sahabat berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Sebab apa? Sebab kalau satu je pandangan, sempit.
Kalau berbeza, Ibnu Abbas kata sekian, Aisyah kata sekian. Jadi kita ada pilihan. Ini mazhab Ibnu Abbas, ini mazhab Aisyah radhiyallahu anha, ini kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada keluasan. Jadi cuma masyarakat kita ini kadang-kadang tidak dididik dengan bersifat, tidak bersifat dengan rahmatal alamin. Jadi kita akan sempit dalam hidup kita ini, sangat-sangat sempit. Sebab apa? Sebab kita tidak diberi pendedahan bahawa Islam itu ada keluasannya yang tersendiri. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia mari, tak ada lagi bala bencana kepada orang-orang yang buat derhaka secara cash, tak ada, jarang. Kan Nabi kita sebut dalam hadis, akan ada orang yang menghalalkan zina, muzik-muzik pada akhir zaman, dan mereka ini akan ditukar rupa. Maskul mana tukar rupa, manusia jadi monyet. Tapi setakat yang kita hidup sampai hari ni, 2016 dah masuk ni, ada tak orang manusia jadi monyet? Tak ada. Kalau Bani Israel sudah jadi monyet buat-buat tu, tapi monyet tak jadi, kemonyetkan ada tak? Ada. Tuan-tuan saya tengok, aku pergi balik ni buka tengok TV, tengok dia punya pesta-pesta, pesta malam tahun baru ke, pesta apa dia, Christmas, pesta kepok kau panggil. Aduk main Kuala Lumpur, kepek. Hey, hodok melompat atas petah tu. Mana beza dia dengan hodok dalam zoo negara? Ada beza, tak ada beza? Tak ada beza. Hadza maskhun. Umat ini setakat tu je. Manusia berperangai hayawan. Ada. Melompat atas petah. Duit-duit. Orang hari ni, tak ada. Dia panggil rupa-rupa manusia, tapi hati-hati serigala. Serigala ni dia nak tangkap ke tak? Kita hari ni pun duit kejap hilang. Naik tu naik benda ni. Tak usah cerita lah bab naik ni. Banyak cerita pula. Hak hilang duit banyak mana? Hutang sana hutang sini. Allahuakbar. Ini qulubuz dhi'ab, hati-hati serigala rupa manusia. Jadi tidak ada pertukaran rupa secara total, tak ada, tapi perangai, akhlak, kepribadian sudah bertukar. Manusia jadi hayawan. Perangai dia hayawan. Karena itulah banyak agensi-agensi yang dia ditubuhkan di sini. Ada integriti lagi, ada SPRM, ada macam-macam badan pencegah ada. Tapi tercegah atau tak cegah? Nak cegah macam mana tuan-tuan? Saya dapat cerita ya. Saya harap cerita ni tak benar lah orang cerita. Di pejabat sekian-sekian, bila nak buat majlis apa-apa, terpaksa pergi cari, minta dengan orang-orang yang pernah berurusan dengan pejabat ni, mesti bagi sumbangan. Ini perbuatan haram. Nabi sebut dalam hadis, hadayal ummal gulul, hadiah yang diambil oleh pegawai-pegawai kerajaan itu dikira harta haram. Apalagi kalau kita paksa, awak berurusan dengan saya tak? Berurusan dengan saya. Ingat, kalau tak bagi sumbangan ni, kita tak sambung dia punya lesen, kita akan buat payah urusan, buat ni. Ini semua ni permainan-permainan yang menunjukkan rupa-rupa manusia tapi hati serigala. Tapi kita masih lagi dalam rahmatal alamin. Yang tak rahmatal alaminnya apa ya? Drama tanah kubur atau tak rahmatal alamin. Tuan-tuan tengok tak tengok? Orang tua-tua tak apa tengok kali. Dia kata tanah kubur ni kalau orang jahat matuk lagi kubur berasak lalu, berasak masuk. Gak setakat tua hidup di 20 tahun, 50 tahun. 70 tahun dah hidup. Ada kubur berasak. Berasak sungguh. Orang pergi bakar atas kubur tak kira tu hak kubur, keluar asap dari kubur ada tak? Tak ada. Tapi cerita ni sebenarnya boleh memberi satu gambaran yang buruk kepada rahmatal alamin. Allah tak dedahkan kejahatan kita, buatlah jahat setara mana atas dunia ni, dia tak dedah atas dunia. Tapi bila masuk dalam kubur, itu bermula episod pertama alam kubur. Karena itulah Nabi SAW bila duduk atas kubur bakar, Nabi kita menangis, sahabat-sahabat juga bila duduk atas kubur menangis. Orang tanya Sayyidina Osman, kenapa menangis ya Osman? Osman kata, kaifala abki, aku dengar Nabi bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah, kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia selamat azab kubur, makanya lepas berada selamat. Siapa dia tak lepas azab kubur, wama ba'dahu asyad, lebih dahsyat daripada itu. Jadi rahmatal alamin Allah Ta'ala beri pada kita ni, alhamdulillah,
tidak ada banyak masalah. Sekali-sekala adalah peringatan. Nah, macam tahun lepas mari banjir besar. Cuma satu-satu benda yang anak nak pesan. Kita ni kadang-kadang terlebih ulasan. Bila tengok rumah orang ni terbakar, rumah kena curi, kita bercakap dah, pasal tak bayar zakat tu. Ha, sedap juga dia sedap. Habis masjid kita ni tergelar, tak bayar zakat. Kita kata, ada berkali orang derma dulu, tak ikhlas kali masjid ni masuk air. Kena ke banjir tahun lepas? Tak kena. Banyaklah masjid yang kenanya, orang utuh banyak. Apa kita nak kata? Itu dipanggil berfikiran tidak rahmatal alamin. Sepatutnya kita tak boleh buat tuduhan kepada orang. Kecuali kita confirm benda memang benda dia benda tu tak patut. Kita kena kata manusia ni diuji oleh Allah Taala dengan dua keadaan. Yang pertama, Allah nak angkat darjat. Satu. Barulah kita rasa Allahu Akbar. Punah habis dah lah harta benda aku. Hilal dah lah benda-benda hak kita sayang. Tak. Sabar innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab, maka dengan kesabaran Allah Taala angkat darjat kita sampai pada peringkat yang tak kemuncak. Jadi kita letak situ, jangan mikir benda-benda yang negatif pada orang, jangan sama sekali. Betul tak bila orang duduk tanya, betul ke ustaz kalau orang rumah orang ni terbakar kena curi, mana harta dia haram? Tak semesti. Tidak. Tak syarat. Kalau ada harta haram, Allah Taala nak uji dia supaya dia sedar. Supaya dia insaf bahawa kamu ni dalam keadaan salah. Maka itulah yang dihuraikan oleh para ulama, rahmatal alamin, semua penduduk alam ini mendapat rahmat, tempias rahmat dia, luruhnya rahmat daripada mana? Apabila dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi bencana yang mari secara otomatik, secara besar-besaran. Tapi ada Allah Taala nak uji kita. Yang tak tahannya bila Allah Taala uji bencana, dia tak kata bala, dia kata bencana alam. Jadi yang salahnya alam, bukan dia. Banyak hadis tuan-tuan, kalau kita baca adalah hadis yang menyebut tentang bahayanya kita ni bila kita tidak taat. Nabi kata siapa dia tak bayar zakat, siapa dia kurangkan sukatan dan timbangan, siapa dia tidak hukum Allah Taala. Jadi beberapa perkara yang dibuat ni yang menyebabkan Allah Ta'ala akan turun bala, di antaranya hujan tidak rahmat. Hari ini hujan mari nampak sangat tidak memberi rahmat yang besar kepada kita. Rahmat ada, kalau tak ada rahmat langsung tak ada pula. Tapi hujan turun begitu banyak, banjir basah tengah jalan, balik-balik rumah nak basah tangan pun tak ada air. Jadi hujan tidak memberi manfaat kepada kita. Kita lepas air hujan itu beri ke parit, beri ke longkang, beri ke tali air. Kita sendiri tak ada air. Sedangkan orang dulu, sahabat-sahabat, bila sekali turun hujan, dia boleh guna air itu sampai 3 bulan. Tak habis-habis. Sebab kita sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan buat mari, kita tak simpan. Kita duduk harap ke air Kelantan, orang pun naik. Nah, ini kadang-kadang memberi kepada kita, hujan tidak membawa rahmat kepada kita, tapi rahmat itu boleh kepada benda lain. Hayawan boleh makan rumput, pokok-pokok boleh ambil air, tapi manusia yang derhaka pada Allah SWT, yang tidak syukur, kita tidak mendapat nasib yang begitu besar. Itu semua ada, akan berlaku benda-benda yang macam ni. Jadi di antara kedudukan Nabi SAW sebagai rahmatal alamin, maka para jemaah sekalian, sangat banyaklah kalau kita nak sebut tentang kelebihan-kelebihan begini. Cukuplah saya kata sampai di sini. Kita akan bincang lagi sambungan saat sebuah kitab yang saya baca ni, nama dia Al-Hubbul Mutabadal, cinta berbalas di antara Nabi dengan makhluk-makhluk yang lain. InsyaAllah sambungannya tak tahulah, bukan di sini tapi mungkin di mana-mana. Cuma tuan-tuan boleh ikut dalam YouTube dia punya siri-siri itu. InsyaAllah. Jadi setakat itulah tazkirah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.